Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta dangdut lawas dan konten serba jadul? Seperti biasa, saya kembali hadir untuk menghibur para pecinta dangdut lawas dan pecinta konten serba jadul yang sedang aktivitas ataupun sedang ngapain ya. Yang jelas sambil santai, menikmati suasana yang betul-betul enak, barulah kita mendengarkan lagu ini, oke? Untuk kali ini saya akan menampilkan salah seorang penyanyi legenda dangdut Indonesia yang bernama Johanna Sattar, yang lahir pada tahun 1940. Beliau adalah seorang penyanyi lagu Melayu yang populer pada masa tahun 50-70an. Lagu-lagu yang mengangkat namanya seperti lagu Kecewa karya Mas Habi yang era sekarang dipopulerkan oleh Iis Dahlia, Usah Kau Kenang karyanya sendiri, Tinggal Kenangan, Rintihan Sukma, dan Keinginan Jiwa. Perlu para pecinta dangdut lawas ketahui dan para pecinta konten serba jadul, Johanna Sattar mulai menyanyi pada usia sangat muda, pada tahun 1952. Pada salah satu acara musik di stasiun radio RRI atau Radio Republik Indonesia. Dan beliau pun pernah mendampingi beberapa orkes Melayu yang terkenal saat itu, seperti Orkes Melayu Pancaran Jiwa, Orkes Melayu Bukit Siguntang, dan Orkes Melayu Kelana Ria. Johanna Sattar pun pernah bekerja sama dengan para penyanyi dan musisi senior saat itu ya, pada masa tahun 50-an hingga 60-an bersama Husein Bawafi dan Munib Bahasuan. Baik para pecinta dangdut lawas dan konten serba jadul, kali ini saya akan menampilkan Johanna Sattar lewat sebuah lagu yang berjudul Rintihan Sukma atau Dengarlah dan Pujaanku. Selamat menikmati. Tambah deritaku lagi.
ceritaku lagi. Penuh hati dan